besar. 1 tahun begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, waktu terjadi saat ini, di mana kami akan melepasmu. Di tanah ini, kau mengabdikan seluruh jiwa ragamu. Di tanah ini pula, kau bangkitkan semangat untuk kami semua. Tanpa rasa lelah, kau sadarkan kami pada kejayaan masa ini. Tanpa beban juang, kau selalu membuat kami tersenyum. Tanpa putus asa, kau selalu membuat indah dengan keakrabanmu, juga ketegasanmu. Kau gagah dengan seragammu, kau lembut dengan segala tutur bahasamu, kau tegas dengan sikapmu, kau selalu dapat mengayomi kami. Semoga kita ketemu lagi. Selamat berjuang. Selamat mengemban tugas di tempat yang baru. Karena kami tahu, kalian pergi bukan untuk berpisah, tapi berjuang untuk Indonesia tercinta ini. Engkau akan selalu menjadi panutan setiap orang yang mengenalmu. Sama dengan kami, tak segan pun kami menyebutmu pahlawan yang selalu dapat menghadirkan cinta dan kasih kepada kami sebagai rekan kerja kami. Mampu merasakan bagaimana perjuanganmu. Tapi waktu begitu cepat, kau bagaikan angin yang berhembus tanpa tahu kemana akan berhenti, dan embusan angin itu akan hilang tanpa terasa. Namun hembusan angin itu pun akan selalu menyapaku. Sementara ibu mendampingimu dalam setiap doa-doanya dan setiap helahan nafasnya, selalu mengingatmu, komandanku. Ibu yang dengan tulus mengarahkan kami dan selalu ingin mengajari kami tentang kebaikan. Tanpa pernah berkata tidak, walaupun jarak memisahkan kita. Namun, Bapak dan Ibu selalu ada di hati kami. Bila usai hari ini, kami hanya ingin perpisahan ini menjadi kebahagiaan tanpa air mata. Bapak, Ibu, kami akan selalu mendoakanmu dimanapun berada. Karena kami bangga kepada Bapak dan Ibu. Selamat jalan, Bapak. Selamat jalan untuk Bapak AKBP Eko Suroso SDK beserta Ibu. Sukses dalam keluarga dan karir.